Baik lagi kawatnya, tolong teman-teman sekalian, kita sama-sama untuk menjaga situasi aman dan damai. Tolong, ya, tidak memprovokasi. Kami tidak akan melakukan apapun apabila teman-teman tidak melakukan perusakan apapun. Ya, silakan mundur dulu. Tidak usah maju lagi, teman-teman tidak usah maju lagi. Silakan mundur. Keluar dari kawat. Selesai aksi kita akan berdiskusi. Silakan keluar dulu. Saya Kapolres Metro Jakarta Pusat akan memberikan pelayanan kepada teman-teman sekalian, tapi tidak saling memprovokasi. Sekali lagi teman-teman yang menggunakan jaket alma mater silakan bergabung dengan kelompoknya. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Ya silakan diperbaiki kawatnya. Teman-teman terkait nanti yang dua yang diamankan selesai aksi nanti kita bernegosiasi. Sekali lagi tolong tidak memprovokasi dengan merusak pagar kawat berduri. Ini adalah cara kami agar kita tidak saling bersentuhan, tidak ada memprovokasi. Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Sama-sama.
Sabar, sabar, tenang, sabar, tolong tidak memprovokasi. Ya, selamat malam Tribuners. Saat ini mahasiswa yang tergabung dalam BMSI masih menggelar unjuk rasa di depan patung kuda dalam rangka evaluasi 9 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi serta menolak adanya politik dinasti dalam pemilu. Bisa dilihat situasi unjuk rasa yang memang baru berlangsung pada pukul 3:30 sore nanti saat ini berlangsung cukup panas setelah sempat terjadi aksi dorong-mendorong kawat barrier serta ada tiga mahasiswa yang ditangkap polisi karena dianggap sebagai bagian dari provokator. Nah, saat ini polisi juga terus mengultimatum kepada para mahasiswa agar cepat membubarkan diri mengingat sudah pukul 6 sore atau batas akhir melakukan aksi unjuk rasa. Tapi mahasiswa tidak mau membubarkan diri, mereka akan tetap bertahan sampai ada perwakilan dari istana yang mau menemui mereka terkait tuntutan-tuntutan mereka yang mereka utarakan. Nah, bisa dilihat patung kuda pun ditempeli oleh spanduk-spanduk bertuliskan kemarahan mereka terhadap politik dinasti, model juga bagaimana reformasi hukum. Mahasiswa juga membakar-membakar ban serta membakar-membakar petasan begitu sehingga suasana aksi unjuk rasa pada petang hari ini di patung kuda berlangsung cukup meriah. Lihat bagaimana ada aksi membakar ban yang dilakukan oleh pemerintah mahasiswa di demo mahasiswa pada petang hari ini. Jadi memang ada beberapa berbagai elemen mahasiswa hari ini menggelar aksi unjuk rasa di patung kuda. Mereka sebenarnya hendak berunjuk rasa di kawasan Istana Negara, namun karena akses menuju Istana Merdeka sudah ditutup di Jalan Medan Merdeka Barat, maka mereka terpaksa hanya bisa menggelar aksi di depan patung kuda ini. Saya lihat ada beberapa aksi bakar-bakar ban gitu, ada satu, yang ini yang kedua, ada juga yang ketiga. Dan pada hari aksi demo hari ini ada tiga mahasiswa yang tadi ditangkap oleh aparat kepolisian karena dianggap sebagai provokator. Mereka pun belum dilepaskan oleh aparat kepolisian.
hingga terpat terjadi aksi cukup panas antara mahasiswa dan juga kepolisian. Teman-teman masa aksi yang ada perempuannya tolong dialihkan. Biar teman-teman masa aksi yang laki-laki maju ke depan. Rapatkan barisan di depan. Rapatkan barisan di depan. Masa aksi laki-laki rapatkan barisan di depan. Teman-teman yang di sebelah kiri. Saya lihat kobaran ban api dari ban bekas yang membakar kawat barrier terlihat membumbung tinggi. Teman-teman semua, tolong dengerin mobil komando sebentar. Teman-teman, bisa dengan kepala dingin dulu. Kalian sudah dewasa, kalian kaum komentar, kalian kaum komentar bisa dengarkan mobil komando terlebih dahulu. Teman-teman, ini kau sih yang mulai mobil ini, jadi kita bukan mobil komando. Ya, sejumlah mahasiswa juga sudah mempersiapkan dirinya dengan odol untuk mengantisipasi jika nantinya gas air mata akan diletupkan oleh aparat kepolisian, mengingat waktu unjuk rasa yang diperbolehkan yakni hanya pada pukul 6 sore dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda mereka akan membubarkan diri, justru jumlahnya kian bertambah begitu. Alas provokasi dari teman-teman kalian. Sesuai dengan permintaan teman-teman, kami sudah menyiapkan perwakilan dari pihak istana untuk menemui atau menyampaikan aspirasi, menerima aspirasi teman-teman sekalian. Baik, kami tidak akan melakukan hal apapun. Ya, kita sama-sama tenang. Jangan sampai dengan adanya tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab. Kita menjadi korbannya. Sepakat. Jaga semangat kalian, jaga semangat kalian.
hari ini kita hancurkan pun untuk itu belum tentu akan menghasilnya kepalaan Indonesia. Harus lebih cerdas teman-teman nanti. Jangan hanya kekurang kasar polisi yang menginginkan 5 bulan kebetulan. Kita mahasiswa yang patah pendidikan ini kemampuan dan kemampuan intelektual kita sampaikan. Kita bentuk manajemen konfliknya, kita bentuk negosiasinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.